sekarang saya lagi nggak mau bahas itu. Biarkanlah saya sekarang fokus dulu untuk meramu masa depan kami. Biarkanlah kami fokus untuk bisa membangun bisnis-bisnis baru yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Karena kita sebagai manusia nggak akan ada nilainya kalau kita nggak bisa manfaat buat orang lain. Ayo tunjukkan, jangan sekedar ngomong. Gitu. Makanya ayo teman-teman yang lain, manfaatkan waktu positifnya, waktu luangnya untuk bisa produktif. Itu sih aku pengennya benar-benar menggalakkan, ayo nggak ada orang yang katanya miskin, nggak ada, ayo cuma males gitu kan. Nah tinggal ngilangin rasa malesnya itu yang harus dirubah mentalnya. Ya saya selalu support istri apapun yang terjadi, saya orang yang paling depan, yang paling ya yang bisa nenangin. Karena memang kan setiap orang punya masalah, setiap orang juga ada apa ya, istri gak mudah ya jadi seorang istri sebetulnya. Ya pastilah seorang perempuan gitu ya. Makanya tujuan saya ya gimana caranya supaya nenangin, supaya bisa ngebahagiain dia. Jadi kamu jangan khawatir sama masa depan kamu. Masya Allah terharu ya. Dalam rangka ulang tahun HUT Trans yang ke-20. Piro, lebih ke aktivitas banyak. Nanti jadi terakhirnya ucapinnya kelihatan. Kan kakak bisa dibilang kan penyanyi dangdut. Mm-hmm. Agak ada logat dangdutnya boleh. Oh tidak kayaknya. Oke. Pemirsa selebrita, hari ini kita ditantang dalam rangka menyambut HUT Trans yang ke 20 berapa? Oh 20 tahun. Dalam rangka HUT Trans yang ke-20 tahun, kita ditantang untuk, aku sih lebih tepatnya, aku ditantang untuk bikin sesuatu nih. Dan ya udah aku kepikiran kan kalau bikin cake biasa kan sudah biasa, yang jadi pun ada. Aku mau bikin sesuatu yang beda. Apa tuh? Puffle. Puffle? Iya, puffle. Apa tuh puffle? Pukis Kraffel. Ah bisa gak kamu? Main terima-terima aja tantangannya. Masa aku gak bisa, maaf kan. Oh, kayak iya bener. Membatasi kemampuan kita. Iya. Bisa tapi aja. Yakin enggak sih. Oke. Nanti kan tapi aku harus yakin. Tapi ntar kamu rasain gimana. Ah, okay. Apa enggaknya. Oh berarti nanti aku yang ngejuriin. Iya. Kalau Kraffel kan udah banyak. Jadi ini Pukis Kraffel. Oke. Oh berarti dua dong tangannya. Iya dua. Kamu pasti bisa, aku bantu doa dari sini. Oh, ini mesti di video nih, CTV. Belakangnya ini aja. Tapi jangan kelihatan mereka. Bisa gak? Bisa. Oke. Oke, udah pakai sarung tangan. Terus ini kita olesin ya. Ambil dulu ya. Wow. Aduh, ini sangat rentan sekali ya. Oke. Ini udah ada satu. Iya. Balur-balur. Oke, balurin dia. Oke. Apa lagi? Oh, ini sangat lembut sekali. Ada. Ini sedikit ya. Ini kan dapur orang nih, jadi nggak tahu nih. Ya, oke. Oke, tiga-tiganya di kemana ngadepnya? Ke sini. Ya. Ini. Di sini. Oke. Iya. Lebih banget deh. Lebih di. Ini. Berapa menit nih? Kok deg-degan aku ya? Ini diputar sampai angka 3. Mana? Ke bawah? Ke kanan. Ya. Angka 3 nya sampai saya bilang, stop. Ini.
Deg-degan banget ya, karena ini pertama kalinya aku bikin kupel ini. Peralatannya ini udah aku siapin ya. Ini ada bahannya, ini juga ada margarin juga. Yang paling ditakutkan perempuan adalah kecipratan minyak panas. Tuh yang paling sering terjadi ya. Kenapa ibu-ibu sampai pakai helm, pakai jas hujan, masakan? Karena itu. Kenapa pernah pakai helm gitu? Pernah lah. Pakai helm aku mau pakai panci, tutup panci digituin. Supaya enggak kena minyak. Nah. Nah, dilihatin ih, nah. Ini dibuka enggak? Pasti pakai. Enggak sih. Oh, gak apa-apa, kalau enggak biar ini. Sayang, gimana jadinya? Coba. Ah, enggak mau ah. Satu. Ah, dua, jangan ah, jangan. Tiga. Jadi lock bener loh. Well. Kayak disengajain ya? Kayak disengajain. Ini memang bentuknya khusus ya, yang ini. Apakah ini gimmick? Apakah ini gimmick? Lebar, tapi lebar pun. Monyong. Lepaskan dulu. Oh iya. Ini juga. Boleh dilepas. Ini cantik. Oke. Yang dipakai yang ini. Terus ini apa mending ke piringan aja biar cantik ceritanya. Akan nanti topungin di sini nanti kalau ini. Oh. Ini lebih enak. Di tempatnya maksudnya? Banyak langsung aja. Atau mau khusus sayang? Iya. Yeah. Mendingan satuan gini aku bikin ini. Kan nanti mau aku topping ini kan tiga di situ. Tiga aja di baris. Ini cuma oh, ada satu yang lucu. Itu customize. Oke. Okay. Yang untuk love ya. Ya ini love banget. Love banget. Tuh. Love trans berarti ya. Iya, love trans tuh. Satu itu aja. Ya, boleh lah ini satu aja ya. Satu aja deh. Oke, okay, ini spesial. Ini karena sebenarnya ini tadi gagal. Tapi karena ini ternyata bagus, jadi kayak harus di dressing dulu. Pakai. Oke. Okay. Ya. Toppingnya mau apa sayang? Biskuit. Biskuit ada nggak? Ada. Oh ya. Biskuit di atasnya apa? Atasnya Oreo. Oreo di atas ini. Mana petani? Hah? Kok nggak bisa? Oke, ini aku akan kasih nempel toppingnya. Ya enggak apa-apa sih. Oh. Ya kan? Yo. Pakai rambut nenek enggak apa-apa. Apa? Pakai rambut nenek. Oke, okay. Ini tadi aku bawahnya kasih biskop. Terus kan namanya kan buat ulang tahun. Iya, benar. Boleh ya. Spesial. Kasih coklat dikit nih. Coklat. Sama rambut nenek ya. Ah dia nggak mau susah. Ada gitu ya. Ada orang jualan gitu ya. Kalau bosan ya udah. Oke. Dua-duanya. Beda okay. Ya. Beda sih sebenarnya tapi kita tubruk aja lah. Oke. Okay. Kalau bisa kasih yang itu kotak yang nyampur keluarin. Ada nih di sini. Ada. Di sini semua kita. Iya. Yeah, sorry. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi
ditekan ya tombol lonceng merahnya.